Ya, jangan sampai nyangkut. Fun. Itu kalau kena itu jadi rekor ya. Sini sini yang tenang, yang tenang, yang tenang. Yang tenang. Mantap. Junior. Pada edisi kali ini, Bocil ingin mengajak semuanya untuk berpetualang ke Waduk Saguling. Masih dengan kegiatan yang sama, Bocil masih berburu Mama Toman di Saguling. Bocil sudah cukup kenyang dengan pengalaman mancing Toman di waduk-waduk sebelumnya, seperti Waduk Jati Gede dan Waduk Cirata. Jujur, Bocil makin penasaran dan cinta dengan yang namanya Toman. Saat ini, Bocil hanya diberikan kesempatan untuk mancing Toman ya, guys. Semoga lain kali Bocil dikasih kesempatan untuk casting ikan-ikan predator yang lain. Oh iya, seperti biasa, Bocil casting ditemani oleh Papi dan Om Deddy. Waduk Saguling, menurut info dari para senior, menyimpan potensi Toman dan Hampal yang luar biasa. Kondisi air di Saguling dibandingkan dengan waduk yang lain sangat berbeda. Air di Saguling lebih jernih dan kualitas airnya sungguh luar biasa. Kalau ke Saguling, jangan lupa hubungi Om Dendi sang Semar Fishing ya. Jangan lupa juga sama Pak Deddy yang punya duper duper banyak spot celengan. Jangan lupa juga hubungi Om Rio ya. Orangnya baik. Sampai izinin Bocil nyetir perahu sendiri. Sampai nabrak keramba orang. Nomor teleponnya ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Biar Bocil makin rajin dan terbakar untuk casting tiap hari. Semoga Bocil dapat Toman 1000 kilo dan panjangnya 100 meter. Wah! Oke guys, ikuti perjalanan Bocil. Oke guys, kita nanti turun jam 5:30. Kali ini target kita adalah Toman. Kalau dapat hampal, toh hampalnya dilempar. Kalau nggak digoreng hampalnya. Oke guys, ikuti perjalanan kita ke Saguling. Woi.
Ya, jangan sampai nyangkut. Pam. Par. Lihat. Orangnya galak. Lepas, lepas, pelan, 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 pelan. Ya. Lagi. Sini, sini. Lagi ku terangku matahari. Cepat. Sebelah kanan. Maju lagi, Dek. Pelan-pelan kau di lorong. Tempari jauh sana. Hei, jangan di situ. Ya kabur lah ikannya, bos. Jangan naik intinya. Lagi. Ganggu terus. Ini nih. Kang ini. Mepetin sini lagi. Ah, sebelah kanan. Mantap itu. Woi, jebam. Api. Udah gak nyangkut lah. Ini curang kaku, bos. Curang kaku susah. Tar. Kok bisa begitu? Strek bang. Strek babon. Kaget saya, bos. Tuhan.
Kaget saya, Mas. Kaget saya. Ledakannya anjir. Anjir, kaget saya, Mas. Kalau udah kayak gitu langsung kayak gini. Udah kena gini, Mas. Hah? Telat ukap. Gini. Anjir. Toman itu. Toman. Itu sini, Ji. Lorong ini, Ji. Cepet sini. Anjir. Bocil, bocil. Bocil udah kali, dua kali. Ini udah kena kan? Udah gua buat. Belum kena. Belum. Miss. Itu kalau kena itu jadi rekor. Sini sini yang tenang. Yang tenang. Mantap. Sabar, jangan sampai terbang. Gimana? Rasanya? Ya. Sangat enak sekali kayak makan kue. Sabar. Jangan dulu. Kena mata lagi. Jangan dulu. Enggak kena mata. Kena ini. Iya. Jadi gimana? Bilang sama ini, hah? Om Victor, ajari Om Victor caranya. Ini cari Om Victor. Hah? Bilang Om Harbet, Harbet. Sorry, jangan tar. Nah, gimana? Harbet. Ya, Om Harbet. Ih. Kali ini tidak sia-sia. Siapa paling bang, ya? Siapa? Ah, udah lepas otomatis. Hah? Lepas otomatis ya? Belum. Diskrenya. Tabur ambil di kobra. Sentakan jasnya memang sangat kuat. Berkualitas. yang dapat anaknya yang tenang bapaknya. Bukan bayi itu kayak gitu. Jangan. Ini kasih tahu Om Bebe. Bukan Om Bebe. Om siapa tuh? Ya, Om itulah. Sabar, 1, 2, 3. Kita rilis. Sium. Kita rilis. Nice. Kita makan kerupuk lagi ya.